Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kalla resmi membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Kuta, Bali. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari 28 negara. Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta parlemen membantu mengatasi sejumlah permasalahan global, di antaranya akses terhadap air bersih, masalah infrastruktur, dan industri. Hal itu perlu dilakukan agar sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika menilai ketimpangan hanya dapat diselesaikan jika ada kemajuan di bidang ekonomi dan keuangan. Kita untuk mencapai tujuan-tujuan daripada SDGs adalah sesuatu yang mulia. Apakah itu mengurangi kemiskinan, apakah itu adanya suatu equality, ekonomi, gender, kesehatan, clean water, ataupun clean energy, infrastructures, reduction daripada inequality, climate action. Semua penting untuk semua negara. Karena itulah ini suatu upaya kebersamaan adalah sangat penting untuk kita semuanya. Karena itulah maka faktor legislatif, faktor parlemen yang mempunyai kewenangan untuk legislasi dan juga budget ini tentu sangat penting untuk mengurangi hal-hal ini atau meningkatkan kemampuan masing-masing negara. Karena itulah maka saya mendorong agar semua anggota parlemen yang terhormat dan delegasi untuk sama-sama aktif berpartisipasi dalam diskusi dan konferensi.